Pemirsa, ini berikut caranya adalah untuk menyaring madu. Madu ini adalah madu orisinal yang diambil dari sarang lebah di hutan, posisinya di dalam tanah ya. Karena kotor ya, ini dari pemburunya, karena dari pemburu langsung saringannya adalah saringan seperti ini. Jadi sepuk-sepuknya masih bisa ikut ya, karena agak lembut kotor itu. Ini saya coba saring menggunakan saringan air. Saringan air. Ini prosesnya lama sekali, nggak mau mengalir. Ini hanya menetes. Ya. Ini madunya, ada buihnya ya. Karena ini sudah dua kali saya saring. Pertama saya saring menggunakan saringan ini langsung, tapi tidak ada yang tertinggal ternyata. Tapi kalau kita lihat waktu di dalam, jadi dalam botol itu kayak ada ampas-ampasnya itu. Ini coba saya saring kembali menggunakan ini. Ini madu ini saya ambil di para pemburu yang ada di Desa Ngilawilo, Kecamatan Selaung. Ini spesial madu, bukan glodokan ya, jadi bukan peliharaan di alam liar hutan. Diambil dari dalam tanah sarangnya. Ada juga yang di pohon, pohon-pohon besar itu. Ya, ini. Nah, untuk tip untuk memesan madu ini biasanya adalah berkisar antara bulan April sampai September atau menjelang musim kemarau. Ini baru bisa untuk melakukan perburuan. Kalau Anda mencari madu, siap itu biasanya kalau bulan-bulan musim penghujan biasanya adalah, kalau di tempat saya itu adalah madu yang di glodokan itu. Kalau ini spesial madu hutan. Harganya satu botol ini, satu marjan ini 250 biasanya. Nah, ini. Sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat.